Halo gang, gue Arifin dan kita kembali lagi di game PUBG Mobile. Sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang belum bergabung dengan 1001 Official, langsung aja coy ikut join. Caranya gampang banget, dengan kalian klik tombol subscribe dan juga klik loncengnya. Bantu juga channel ini agar bisa ke 300.000 subscriber tahun ini coy. Dan juga di sini gue udah menyiapkan berupa giveaway Royal Pass Season 11. Makanya buat kalian yang belum klik tombol subscribe, jangan cuma nonton doang, klik tombol subscribe-nya juga. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas update terbaru PUBG Mobile lagi. Lebih tepatnya kita update adalah Season 11. Dan langsung saja kita ke videonya. Let's go. Nah oke, langsung saja kita ke bocoran Royal Pass Season 11 nya Jadi di video kali ini gue bakal bongkar semua folder-folder yang ada di HP gue. Ya langsung saja, di sini ada berapa folder, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8 folder langsung kita bakal bongkar. Jadi sebelum kita lanjut, kalian share dulu video ini ke teman-teman kalian, ke squad kalian, ke grup WA kalian, ke teman kalian, karena ini adalah bocoran yang paling lengkap sedunia. Anjir, lebay banget bahasanya ya, pokoknya paling lengkap ya, nggak ada yang lain. Ah, lebay sekali kau. Ya yang penting kita lanjut aja, nggak usah banyak bacot karena yang kita review itu banyak. Nah, di sini yang pertama ada berupa tampilannya. Ini adalah tampilan Royal Pass Season 11 nanti. Untuk backgroundnya itu ada di bagian gedung-gedung gitu. Dan selanjutnya di sini untuk warnanya itu ya gimana ya, masih bagus sih, hadiahnya masih hadiah yang lama. Dan di sini ada slogannya yakni Operation Tomorrow. Oke. Lanjut lagi, di sini ada berupa menu upgrade kalian. Jadi ada Elite Upgrade biasa sama Elite Upgrade Plus. Seperti biasa, Elite Upgrade Plus itu akan mendapatkan 25 level lebih cepat. Selanjutnya juga di sebagian sininya ada berupa Iconic level 100 kalian ya, jadi RP hadiah Royal Pass Season 100. Nah, di sini ada berupa hadiah top up lagi. Harga top up kalian yakni 600 UC, tapi gua nggak begitu paham di sini ada bacaan free. Maksudnya apa? Mudah-mudahan free ya. Nggak bakal anjir. Lanjut lagi, di sini ada hadiah-hadiah kalian. Oke, hadiah Royal Pass Season 11 nanti. Jadi di sini adalah kumpulan hadiah yang paling bagusnya aja. Untuk yang ampas-ampasnya kita bakal update lagi nanti. Nah, di sini kalian lihat untuk hadiah utamanya, pertama di sini ada skin M4, warnanya ungu. Di sini ada skin pancinya, lalu ada skin beril, lalu di sini ada gambar helmnya, skin helm ini, robot-robot juga, lalu tasnya juga sama robot-robot juga, ini plagiat Transformer nih ya. Lanjut lagi, di sini ada banner Royal Pass Season 11 nya begini, nggak usah di review. Lanjut aja, di sini ada hadiah top up nya hadiah top up di sini kalian akan mendapatkan berupa set yang bertemakan tentang panjat gunung. Oke, pendaki. Lanjut lagi, di sini logonya kayak gini. Dan di sini ada bacaan di sini I am tomorrow, lalu di sini ada Operation Tomorrow. Ya, slogannya begitu. Lanjut lagi, di sini ada berupa gambarnya, logo lagi. Next lagi, di sini ada berupa Royal Pass avatarnya seperti ini. Oke, next lagi, selanjutnya di sini ada Elite Agent Avatar. Nanti ada di hadiah RP. Lanjut lagi, di sini ada bordernya. Ini border yang ada di hadiah RP. Lanjut lagi, di sini ada berupa Elite Agent Frame-nya. Jadi ini border untuk yang upgrade plus aja, khusus lebih keren di sini. Lanjut lagi, di sini sudah habis. Nah, kita bakal next lagi ke Season 11 tier, udah ya kita bahas di video sebelumnya. Kita bakal bahas lagi di sini. Nah, oke, di sini. Nah, ini adalah bocoran skin M4, tapi ini bukan untuk di bagian Royal Pass, melainkan ada di ya paling gacha ya. Lanjut aja, di sini ada bertemakan My Game, sepertinya ini akan dirilis saat anniversary. Oke, yang kedua untuk PUBG Mobile. Nah, di sini M4-nya begini, keren ya, My Game. Lanjutnya di sini ada skin M16, mantep, keren, warnanya begini ya, party-party gitu, pesta-pesta gitu ya. Lanjutnya di sini juga sama untuk skin beril. Lanjut lagi, di sini ada skin UMP-nya. Lanjut lagi, di sini ada berupa tema baru lagi, yakni X-Boy apa nih ya. Pokoknya di sini keren skinnya, warnanya itu solid banget ungunya. Ini mirip kayak Royal Pass Season 11-nya M4. Oke, jadi M4 warnanya nanti kayak begini kan. Gua nggak tahu nanti ada bacaan X-Boy-nya atau enggak. Pokoknya nanti warnanya kayak gini ya, ungu-ungu, pink-pink gitu.
Nah, lanjut lagi di sini untuk skin vector, lalu ada skin card-nya begini, lalu untuk skin AUG-nya seperti ini kan. Dan juga di sini ada skin barrel-nya. Wow ya, banyak sekali skin barrel ya di sini. Udah habis, kita bakal next slide lagi di folder selanjutnya. Di sini ada gambar. Nah, di sini ada berupa skin M4 upgrade. Jadi ini khusus untuk yang sultan-sultan aja karena di upgrade. Ini langsung level max, oke? Lanjut lagi di sini ada skin car-nya. Gua nggak tahu ini skin car upgrade atau enggak. Pokoknya nanti ya keluarlah pasti nanti di hari-hari jauh-jauh gitu ya. Lanjut lagi di sini juga ada skin SKS-nya. Ini temanya sih keren banget ya, emas-emas gitu, cuy. Lanjut lagi di sini ada skin mini. Mininya juga sama, masih keren. Lalu di sini ada skin Uzi-nya. Ya, BTW ini di sini Uzi-nya udah gambar berupa micro Uzi ya, yang artinya itu udah bisa dipakein scope ya. Lanjut lagi di sini ada skin UMP-nya, gila keren-keren parah sih skinnya. Lanjut lagi di sini ada skin vektornya, anjir keren parah anjir ya, keren. Lalu di sini ada skin pancinya, keren sih, keren-keren. Lanjut lagi kita ke selanjutnya mana. Nah, di sini ada skin M4 biasa, mungkin ini bakal jadi item epic aja. Lalu di sini ada skin M16-nya. Ya, lagi-lagi banyak skin ya. Di sini beryl mulu ya. Emang beryl paling cocok sih dipakai buat skin-skin gitu. Bentuknya juga nggak begitu aneh ya. Lanjut lagi di sini ada berapa nih skin M24 baru. Oke, di sini ada skin shotgun puter 2 peluru. Dan next lagi kita bakal lanjut ke folder yang selanjutnya. Di sini ada skin M4 lagi ya. Di sini temanya apa ya? Batik-batik padi gitu. Keren, sepertinya ini akan rilis di kemerdekaan. Enggak lah. Nah, pokoknya ini temanya tentang apa ya? Kayak kerajaan-kerajaan gitu sih, kayak kerajaan Inggris gitu ya. Mantap. Di sini lanjut lagi ada Scar L-nya. Lalu ada di sini AWM-nya. Beh, keren parah ya. Aduh, warnanya itu loh. Memikat anjir ya, keren sekali sumpah. Lanjut lagi di sini ada skin mininya. Ya, lanjut lagi di sini apa lagi? Udah nggak ada. Lanjut. Kita bakal next lagi di sini ada di sini ada skin AKM-nya. Ya, ini temanya apa ya? Balut-balutan gitu sih. Hunting di sini, hunt ya, berburu. Oke. Lanjut lagi di sini ada skin G36C. Oke, ini khususnya tadi VKND, hunting juga tulisannya. Lanjut lagi di sini ada skin AWM-nya. Beh, keren-keren ya, yeah, mantap sekali. Lanjut lagi di sini ada skin VSS-nya. Nah, VSS juga nggak kalah keren, lalu skin UMP lagi. Sip, udah habis. Lanjutnya kita bakal ke hadiah tier-nya ya. Mungkin dari kalian ada yang belum tahu. Oke, di sini kita bakal bahas lagi. Di sini ada season 11 Conqueror-nya. Untuk bentuknya itu sih ya biasa aja kan. Nah, selanjutnya lagi di sini ada berupa gambar drone. Nanti untuk fitur drone ini nggak bakal rilis di season 11 nanti ya. Maksudnya itu nggak nanti tanggal 10 nggak. Melainkan nanti ada di pertengahan season 11 atau ada di patch selanjutnya lagi ya, patch 0.18.0 atau apalagi tuh. Pokoknya nanti di 2020 bakal diupdate. Lanjut lagi di sini ada S tier-nya, parasutnya seperti ini, warnanya cerah dan juga memikat. Lanjut lagi di sini ada skin MK, jadi nanti kita bakal dapat skin MK ya. Yeah. Lumayan buat kalian push rank sampai diamond ya, diamond. Lanjut lagi di sini ada gold tier-nya seperti ini, hadiahnya keren. Lanjut lagi di sini ada ya yang tadi gue pernah bilang di bass sebelumnya, street dancer cuy. Nah, oke kan, mungkin itu aja yang kita bahas di season kali ini ya. Untuk gameplay mode baru ya, domination itu udah di video sebelumnya, tapi kita bakal masuk lagi ke mode selanjutnya, yakni yang training itu ya, match training. Langsung aja kita ke videonya cuy.